Seperti ini tampilannya, teman-teman. Sekarang saya berada di patung Kristina Marta Tiahahu. Tuh ada di belakang, teman-teman. Patungnya berdiri megah menghadap ke Teluk Ambon yang ada di belakang sana. Karena tadi baru saja turun hujan cukup deras di kota Ambon. Ya, begitulah teman-teman. Pengalaman kemarin di Belitung juga seperti ini. Daerah pantai seperti itu ya, selalu turun hujan. Dan di kota Ambon juga sejak tadi pagi sudah 3 kali turun hujan. Namun alhamdulillah setelah kita sampai ke tempat ini, hujannya reda dan kita bisa menikmati suasana pemandangan pelabuhan laut kota Ambon di bawah sana. Cukup jelas untuk dilihat dan asik sekali. Ayo, ini bentar lagi aku dulu batu. Aku nih main posisinya. Ayo, tinggalnya kemana? Pindah posisi. Ayo, jangan malam. Pindah posisi. Ayo, Pak. Tulisannya sudah di Gmail. Tulisannya kita putih tulisannya. Jangan jelas. Terus banget, Pak. Jadi cak mana? Ini marah, Pak. Marah tuh masih asbak. Gancang aja. Deras ya. Gancang gimana? Kita jingga-jingga dulu. Ini dari hotel kita cuma payu makan berapa. Nah ini ada Museum Gong Perdamaian Dunia. Jadi kalau di atas tadi ada diorama gongnya, dan di dalam sini ada museumnya. Mari kita lihat teman-teman. Pasti sepatu ke dalam sini ya? Ya. Ya, ini teman-teman situasi di dalam Museum Gong Perdamaian Dunia ini. Di dalam sini banyak sekali foto-foto dokumentasi ya tentang kota Ambon itu sendiri. Di mana di sini ada foto patroli yang kita lihat, lalu kegiatan di pasar-pasar kaget, lalu ini apa nih, pemusnahan senjata, foto-fotonya ada di sini. Kemudian pergerakan massa di jalan Senaji yang berada di dua perbatasan komunitas. Memang sepertinya museum ini menyimpan banyak sekali sejarah ya teman-teman. Dari TV tahun 98 ini benar kan? Ya penasaran ya, ini di Ambon. Penyambutan kontingen pes Parawiri Yogyakarta. Apalagi pembukaan MTQ Nasional. Peringatan Hari Perdamaian Dunia. Dan semuanya yang berkenalan dengan Provinsi Maluku.
aman lagi. Yang berada di persis berseberangan jalan dengan alun-alun kota. Alun-alun kota Ambon ada di belakang sana, teman-teman. Dan di belakangnya lagi itu adalah kantor gubernur Maluku. Coba kita lihat apa yang ada di atas itu. Oh ya teman-teman, kalau tulisannya tertulis di situ Gong Perdamaian Dunia. Dan sekarang hujan ya teman-teman. Sekarang hujan, tapi tuh lihat teman-teman tidak surut niatnya untuk kesini. Hujan udah mulai deras.